Selamat berjumpa lagi di Akesif Channel, membuat fisika jadi gampang. Perhatikan gambar sini, ada 4 buah gaya, masing-masing saring 10 newton, F2 4 newton, F3 5 newton, dan F4 4 newton. Gaya-gaya ini terletak pada titik A, B, C, D dari sebuah batang yang masanya diabaikan. Pertanyaannya adalah berapa momentum gaya di titik A? Jadi nanti di sini berapa momentum gayanya ya, dari semua gaya ini terhadap titik A? Momentum gaya adalah perkalian antara gaya dengan lengan gaya, ya. Jadi gaya dikalikan dengan lengan gayanya. Kalau ada 4 gaya, berarti gaya-gaya ini harus memiliki lengan. Kita lihat. Momen gaya di titik A adalah gaya kali lengan gaya, berarti F1 dikali lengannya, lengan LA. Ya, kemudian F2 itu dikali dengan lengan AB. F3 ini lengannya adalah AC atau LC. Dan F4 lengannya adalah LD. Sekarang kita hitung. F1 dikalikan dengan LA. F2 dikalikan dengan LB. F3 dikalikan dengan LC. Dan F4 dikalikan dengan LD. Besarannya adalah F1 itu 10 newton arahnya ke atas, lengannya tidak ada. Karena apa? F1 berada pada sumbu putarnya, jadi lengannya 0. Kemudian F2 dikalikan dengan LB atau LAB, LB, ya. Nah, besar gayanya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena berputarnya itu searah jarum jam. Jadi kalau searah jarum jam, kita beri tanda dia negatif. Dan panjang LB-nya adalah 2 meter. Sekarang F3 itu lengan gayanya adalah AC atau LC. Dan perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Jika dia berlawanan arah jarum jam, maka nilainya positif. Maka F3-nya 5, LC-nya atau LAC-nya adalah 3. Dan gaya keempat, besarnya ada 4 dan lengannya adalah AD atau LD. Dan berputarnya adalah searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, maka nilainya negatif, momen gayanya negatif. Jadi, min 4 kali 6. Kita hitung nilainya. 10 kali 0, 0, min 4 kali 2, min 8, 5 kali 3, 15, min 4 kali 6, 24. Maka penjumlahan menjadi 3, min 32 plus 15, dan hasil akhirnya adalah min 17 newton per meter. Minus itu artinya bahwa perputarannya, gaya momen gayanya nanti bergerak ke searah jarum. Demikian, semoga bermanfaat.